Oke teman-teman, berikan saya channel saya gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event Valentine yang telah hadir di event server ya teman-teman ya. Jadi untuk event ini di original server kemungkinan akan hadir pada tanggal 14 Februari. Di event ini itu kita bisa membeli skin kapulatnya si Carmilla dan Cecilion ya teman-teman. Ini adalah skin eksklusif untuk Valentine 2021 ini di Mobile Legends. Di sini seperti biasa kita dapat diskon 30%. Selain itu juga teman-teman bisa menggunakan kupon diskon yang teman-teman punya. Jadi kalau punya yang 50 atau 100 diskon lumayan sekali ya. Jadi teman-teman bisa beli skin ini dengan harga yang cukup murah untuk skin kapulan terbaru untuk tema Valentine 2021 ini ya teman-teman ya. Selain itu juga di sini ada beberapa peraturan yang bisa teman-teman baca. Jadi di sini untuk seluruh skin Valentine itu akan diberikan diskon 30% selama durasi event ini ya. Dan kita juga bisa mengumpulkan skin Valentine untuk menyelesaikan quest dan mengklaim hadiah yang ada pada event ini. Jadi selain untuk skin semua Valentine ini di diskon, kita juga bisa menyelesaikan misi dan ada beberapa hadiah yang bisa kita klaim ya. Di sini kita bisa share setiap hari, jadi teman-teman untuk men-share setiap hari itu bisa mendapatkan hadiah semacam item karisma ya, yaitu Pure Commitment. Ini adalah item karisma yang bisa teman-teman kirimkan kepada teman kita ya di in-game teman-teman. Jadi kita bisa dapat yang namanya poin karisma gitulah ya kalau kita mengirimkan item karisma. Nah di sini ada beberapa skin selain dari skinnya si Cecilion dan Carmilla ini ya. Di sini ada skin tahun 2020, tahun 2019 yaitu Gusion dengan si siapa? Leslie ya. Lalu 2018 Alu dengan Mia dan 2017 yaitu si Clint dengan Layla. Jadi ya kalau ada beberapa skin di sini yang mungkin teman-teman belum punya, teman-teman bisa beli ya untuk melengkapi koleksi skin Valentine teman-teman. Dan di sini ada semacam quest yang bisa teman-teman selesaikan. Dan di sini kita dapat hadiah, tapi untuk mayoritas hadiahnya itu adalah item karisma ya. Dan di sini kalau kita membeli skin Valentine yang keluaran 2021 ini, itu kita secara eksklusif bisa dapat border keren ini ya teman-teman, yaitu border Valentine 2021. Sayangnya bordernya cuma satu ya, jadi beda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau nggak salah tahun-tahun kemarin itu bordernya ada dua ya, ada border cewek dan cowok. Tapi sepertinya untuk border kali ini cuma satu doang ya. Dan di sini kita harus kumpulkan sampai semua skin ya. Jadi kita punya skin keluaran tahun berapa kita bisa dapat hadiah. Tapi khusus untuk border itu untuk keluaran yang tahun 2021 ya teman-teman ya. Jadi minimal kita harus beli dua baru kita bisa klaim untuk bordernya. Dan itu gratis ya, tapi kita harus beli skin dulu ya teman-teman ya. Di sini ada leaderboard untuk semacam pengirim ataupun terima hadiah item karisma gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin suka mengumpulkan atau meningkatkan poin karismanya, maka ini bisa teman-teman jadikan kesempatan untuk meningkatkan poin tersebut ya. Jadi teman-teman bisa mengirim hadiah kepada teman kita di in-game, lumayan ya, jadi item karisma kita bisa naik. Di sini saya masih nol ya teman ya, karena memang saya jarang kirim item karisma ya di handphone server, kecuali kalau di original server kadang-kadang memang ada beberapa suka kirim ya teman ya. Tapi ini lumayan ya, poin ini kalau nggak salah bisa semacam menaikkan apa itu akun kita gitulah ya teman-teman ya. Lumayan keren sih untuk item poin karisma itu ya. Jadi teman-teman bisa kumpulin gitu untuk item poin karismanya. Dan untuk border ya kita harus beli untuk skin yang keluaran 2021 ya. Jadi kita bisa klaim untuk border ini dan ini eksklusif ya. Lumayan keren sih. Ada kunci-kunci berbentuk hati gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan border ini, maka teman-teman harus beli skin ini double gitu ya. Jadi harus kalau beli Cecilion harus beli Carmilla ya, nggak boleh beli salah satu. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event Valentine 2021 yang akan hadir di Mobile Legends.
dan akan hadir pada tanggal 14 Februari di original server. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.